Ini Madura. Saya Madura, ini Kediri. Oh, Kediri. Iya, kau Kediri. Ah, ayo cepat, pakai sendal. Ayo. Eh, pakai sendal deh. Ayo. Ayo. Pare Kediri.
Mba di Madura. Mondok sama Mba. Di pertama lah. Mondok neng Kediri. Mondoknya di Madura, rumahnya. Oh, ini Mbaknya Madura. Oh, gitu. Berarti mondoknya di Madura. Sama Mas. Madura kan, Mbak? Nah, itu lur tadi si yang setiap hari itu saya dengar dari rumah itu selalu teriak-teriak itu lur, teriak-teriak. Nah, itu mungkin karena pembelajaran ilmunya di pondok itu kurang atau apa kelebihan itu kita juga tidak tahu ya lur. Intinya si pasien itu tadi sudah masuk ya. Dan alhamdulillah ya lur, ini ternyata di dalam banyak pasien yang konsultasi umum ya, yang kita simak ya lur ya. Semoga adik itu tadi diberi kesehatan dan dipulihkan daya otaknya, dan semoga bisa menyenangkan keluarga, agama, Nusa dan bangsa. Amin, 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 amin. Semoga terkabul semua hajat-hajat para pasien dan adiknya itu tadi bisa teranalisir otaknya lagi ataupun daya ingat ataupun ya bisa sembuh lagi ya. Ya, terima kasih ya lor. Terima kasih ya lor. Di dalam tempat rukiah. Kalau secara rasa, secara hati itu, saya sendiri pernah datang ke salah satu daerah Panjenengan. Ayo datang, Ustaz yang di sana. Dia cerita. Kalau diceritakan, mungkin kalau saya cerita nanti seolah-olah kayak saya itu sok sakti atau apa, tapi enggak. Ini bicara tentang hati. Itu aku aja kaget, Gus. Dia gak pernah lihat YouTube-nya, Gus. Orang itu wali, Gus, gak pernah sekolah, gak pernah apa. Umur 40, gak pernah apa. Bapak mama meninggal, ya, sendiri. Tadinya mau ikut, tapi gak pernah buat make-up-an. Pas ngeliat aku cerita, Kak, ini datang, Kak, beli yang Kak, menurut aku, Kak, gitu. Kayak apa orangnya tak bilangin? Pakai sarung batik, gak pakai baju. Oh, kaget, Kak. Beliau katanya suka nggak puas, apa suka puasa nggak makan sampai 10 bulan katanya. Ya, terus katanya di sebelah raga itu nggak sih, aku kaget, aku baru cerita baru ketemu kan lama pulang kampung ya, waktu mau kesini jalan dulu ke tempat orang tua. Katanya orang Kalimantan yang tahu lah. Enggak. Tidak orang Kalimantan tidak tahu. Kan ada beritanya, ada petisannya ya, ada petisannya. Sekitar beberapa bulan yang lalu itu kami mampu datang ke sini. Masya Allah. Kasih sesuatu ke saya. Masih saya di mana? Saya penutupnya. Di Mandau. Tetapi tidak dipegang. Kalau terlihat di kita ini seperti jantung. Seperti jantung. Jantung itu dari bahasa Arab. Jantung dan datangnya jahat. Termasuk sebenarnya saya sendiri sangat tidak setuju dengan ketika akhwat dihimbau, itu saya paling tidak setuju sebenarnya. Karena menurut saya perkembangan bangsa kita itu sebenarnya salah satu majunya itu dari Cenggu, dari saudara kita yang dari Cina. Sampai boleh percaya boleh tidak dengan kata-kata saya. Suatu saat nanti yang menjadi negara adil bukan lagi Amerika, tapi Cina. Tiga kata-kata saya. Saya pasti tidur di makom. Saya sobat makom, bukan makom ya.
di penata dan itu sana. Waktu itu saya jalan kaki dari sini, saya nggak pakai sandal, saya nggak pakai baju, dan di jalan saya diteriaki gila-gila, alhamdulillah memang saya gila. Saya tidur di makam tersebut. Intinya begini, negara kita, insya Allah negara ini pada akhirnya akan banyak orang yang belajar terhadap negara kita, khusus ke orang Jawa, karena hanya ada tiga negara yang sangat luar biasa. Yang pertama Cina, yang kedua Jawa, dan yang ketiga adalah hanya tiga abjad di dunia ini yang nyambungnya ke pusat. Hono Choroko, Feng Shui Cina, dan abjad dunia Arab Saudi. Itu saja. Hanya tiga negara ini. Tiga negara ini seperti tiga naga. Makanya pondok saya simbolnya naga. Naga itu kejayaan, notoroko, notoroso, notosukmu. Ketika hati, pikiran, dan perbuatan ini satu perbuatan, tidak ada yang bisa menunggu. Ketika pikiranmu, perkataanmu, dan hatimu jadi satu, maka tidak ada yang bisa menunggu. Siapa yang mengira sampai saat ini saya masih bisa duduk di sini? Tidak ada yang mengira. Saya dihujat bukan satu dua orang, Bapak Ibu. Ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri. Saya sekarang punya pondok sendiri di Malaysia. Saya punya pondok. Makanya pondok ini saya serahkan. Besok itu saya bersama dengan Yesa Mungkin, saya beli tanah di belakang itu saya hibahkan untuk desa. Intinya untuk pembangunan pondok, tapi bukan punya saya beli di belakang. Di belakang saya beli. Karena memang saya membuat kartu nama dua, yaitu membuat bukan kartu nama dua, jadi KTP itu dua negara, Malaysia dan Indonesia. Karena saya sendiri menghibahkan sebuah tanah dan saya membuat pondok pesantren juga di Malaysia. Jadi mungkin kegiatan saya akan lebih banyak di Malaysia. Saya menganggapnya hijrah lah gitu, sejarahnya. Di Kanjeng Nabi itu kan dari Madinah ada masalah, terus dari Mekah terus ke Madinah. Mungkin di sini lagi ada problem kurang gitu, itu akhirnya ke Malaysia. Tapi tetap di sini juga iya, tapi setengah bulan di Indonesia, setengah bulan di sampai di tanya suatu saat nanti, ketika pemimpin negara kita itu dari Jawa Timur, negara kita menjadi negara adidaya. Sebab saya melihat banyak orang-orang besar dari Jawa Timur, Bung Karno, ya, Supriyadi, bahkan kerajaan-kerajaan besar itu dari Jawa Timur, tanpa menyudutkan yang lain. Karena Jawa Timur itu fondasinya, kakinya, Jawa Tengah itu pusernya. Makanya penanaman tunggal oleh saya subakhir itu di Jawa Tengah, pusat tepatnya di gunung, yaitu di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat itu mukanya, makanya itu buat Jakarta. Jadi Jawa Barat itu mukanya. Nanti kalau pemimpinnya dari Jawa Timur, lihat nanti besar. Nah, sebenarnya dari dulu saya kemarin waktu saya di sebuah di gua, ada di YouTube saya di gua di gua Cina namanya. Jadi saya ke masjidnya Cenggu dulu di sana, terus saya masuk ke gua Cina. Sebenarnya dari dulu saya paling menentang ketika Ahok itu di demo. Saya orang yang menentang di demo. Kalau enggak setuju ya enggak apa-apa, ini kan cuma perbedaan saja ya. Bukan berarti kalau saya enggak membela Al-Qur'an, bukan di situ. Karena bukan hanya pada bacaan, tapi pelaksanaannya. Sekarang yang membuat kali buju yang dari tempat begini jadi begini siapa? Siapa? Ahok. Dan kalau kita kembali ke asalnya, sebenarnya yang membantu membangun negara kita dari dulu. Jadi negara kita ini kan dulu bahkan masuknya Islam itu juga salah satunya juga dari Cina. Dan sebenarnya ketika kemarin sempat sholat di sana, titisan dari situ itu yang nyambungnya sebenarnya ke Ahok. Saya dikirim untuk membangun negara kita, untuk peradaban yang selanjutnya.
Tapi karena gobloknya kita ini loh, agama digunakan untuk kekuasaan, jadi bahkan untuk menghancurkan. Jadi sesuatu hal yang baik bukan untuk tindakan yang baik, tapi seperti merasa diri paling indah sendiri, bahkan bahwa bom kan ada, kita goblok. Mau mengagungkan Tuhan tapi nafsu yang dituhankan, kan goblok. Ini yang paling bahaya. Akhirnya ya berantakan kan, karena kebodohan kita sendiri. Tapi mudah-mudahan ya nanti bisa tertata lagi lah. Kita tinggal satu langkah lagi. Negara kita itu butuh orang yang tegas, butuh orang yang keras. Dan satu ini ya, satu sudah nyambung ke Jawa, satu enggak iya. Kita jadi sebenarnya. Tapi ya terhalang lagi seperti ini. Tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad.